Tomato atau pomato merupakan buah hasil persilangan antara tomat dan kentang. Buah-buahan sangat beraneka ragam jenisnya, namun ada beberapa buah unik hasil persilangan dengan buah lainnya. Kira-kira ada buah apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Thai berry. Buah yang satu ini merupakan hasil persilangan antara buah yang masih keluarga berry, yaitu blackberry dan raspberry. Pine berry. Pine berry merupakan hasil persilangan antara buah nanas dan juga buah berry. Pine berry sering disebut sebagai strawberry putih. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada strawberry pada umumnya, pine berry memiliki cita rasa seperti nanas dengan bintik-bintik merah di bagian luarnya. Plum cod. Buah ini merupakan hasil persilangan antara buah plum dan apricot, memiliki tekstur lembut dan rasa yang manis. Tangelo. Tangelo merupakan hasil persilangan antara variasi citrus yakni tangerin dan pomelo. Memiliki rasa asam yang tajam pada daging buahnya. Ukurannya yang lebih besar dari jeruk biasa membuat tangelo dapat digunakan sebagai pengganti jeruk mandarin. Tomato. Tomato atau pomato merupakan buah hasil persilangan antara tomat dan kentang. Mangga alpukat. Buah ini merupakan hasil persilangan dari 3 jenis mangga, yaitu mangga gadung, arum manis, dan jawa. Cuca melon. Buah ini salah satu buah unik hasil persilangan dari gabungan 3 jenis buah yang berbeda, yakni buah semangka, buah mentimun, dan buah jeruk nipis. Hasilnya berbentuk seperti semangka berukuran kecil dengan rasa perpaduan antara jeruk nipis dan mentimun. Pink pineapple. Biasanya isi buah nanas berwarna kuning, tapi sekarang sudah ada jenis buah nanas yang isinya berwarna pink. Tapi tenang, warna pink pada buah nanas ini bukan pewarna buatan, namun hasil rekayasa genetika. Kiwi berries. Buah ini hasil persilangan antara buah kiwi dan buah berry ini enggak memiliki bulu yang biasa membuat gatal seperti buah kiwi pada umumnya. Grapple. Grapple merupakan hasil rekayasa dengan menyuntikkan perisa anggur ke dalam buah apel agar bisa menciptakan rasa apel yang berbeda. Bentuknya mirip seperti buah apel Fuji dengan warna kulit agak merah kekuning-kuningan. Plango. Buah hasil persilangan antara mangga dan plum yang disebut plango. Buah yang dikembangkan di Thailand rasanya mirip dengan mangga tapi kulitnya bisa dimakan. Ugly. Ugly merupakan buah persilangan antara 3 buah jenis jeruk, yakni pomelo, jeruk, dan tangerin. Bentuk buah ugly ini memang agak jelek, tapi memiliki rasa yang manis dan sedikit rasa asam khas jeruk. Nangkadak. Buah unik hasil persilangan antara 2 jenis buah yang masih satu varian, yaitu buah nangka dan buah cempedak. Paradise Sparkling. Buah hasil varietas antara 2 jenis buah apel yang memiliki rasa mirip seperti minuman soda. Buah unik ini merupakan hasil persilangan antara buah apel resi dengan buah apel pirouette Inggris. Cotton Candy Grapes. Cotton Candy Grapes merupakan sejenis buah anggur hijau yang rasanya mirip gula kapas. Anggur ini didapatkan dari proses persilangan varietas tanaman anggur. Black Sapote. Black Sapote merupakan buah hasil rekayasa genetika. Buah mirip sawo dan buah kesembek ini punya warna daging yang gelap dan mirip puding coklat. Jerpaya. Salah satu buah unik asli Indonesia yang merupakan perpaduan antara buah jeruk dan buah pepaya. Kulit dan isinya seperti buah jeruk, tapi daging buahnya seperti pepaya berwarna putih. Nah, itulah beberapa buah hasil persilangan berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!